Okay. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, petang ni kita nak ketengahkan atau belajar sama-sama lebih mendalam lagi tentang tajuk taklik bersama dua peguam syari'i kita yang sangat berpengalaman. Okay, yang pertama saya nak kenalkan Puan Fahda, boleh perkenalkan diri. Assalamualaikum semua. Saya Fahda Nur Ahmad Kamar. Saya beramal di Petaling Jaya Selangor, di peguam peguam di firma saya Fahda Nur dan Yusmadi. Dan saya sudah berada di lapangan ini hampir 20 tahun lah. Rasanya sejak 2001. Ya, lama. Terima kasih Puan Fahda. Seterusnya Puan Fadina, kalau boleh kenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya junior kepada Puan Fahda. Junior kepada Puan Fahda. Banyak belajar daripada Puan Fahda. Sangat berpengaruh dengan Puan Fahda. Dan sekarang ini beramal di firma sendiri, Fadina Siddiq & Associates. Kalau Puan Fahda 20 tahun, saya lagi muda lah. Lagi muda pada Puan Fahda beramal. Sebab tu, sebab dia lagi senior. Tapi kebanyakan kerja-kerja saya adalah berpaksikan kepada NGO lah. NGO wanita dan kanak-kanak. Okey, terima kasih Puan Fadina juga Puan Fahda. Okey, tanpa kita melengahkan masa, baik saya teruskan kepada perbincangan kita petang ini. Soalan yang pertama mungkin saya nak tujukan pada Puan Fahda dulu. Kalau boleh secara ringkas, boleh tak Puan Fahda terangkan pada penonton kita pada petang ini apa sebenarnya itu taklik dan apa itu fungsi taklik sebenarnya? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Taklik ni kita kena ingat dia simple lah, janji. Janji dia janji oleh suami yang dilafazkan selepas nikah kepada isterinya apa yang dia hendak lakukan, dan ini adalah syarat yang jika dilanggar akan membatalkan perkahwinan. Jadi dia bukan sebarang janji tapi janji yang mempunyai kesan yang sangat serius. Dan kalau kita lihat di Malaysia kita ada taklik yang standard, ya, taklik yang sudah disediakan yang memang selepas di akad nikahkan maka ia akan dibaca, dan biasanya taklik itu adalah berkisar tentang isu nafkah, isu sama ada suami meninggalkan isteri atau tidak, dan berbeza setiap negeri memang berbeza, tetapi rata-ratanya adalah bagi saya agak komprehensif kerana meliputi isu keganasan, isu peninggalan tanggungjawab, isu juga tentang isu memberi nafkah kepada isteri. Dan jika sabit, jika berlaku perkara itu, maka wanita perlu membawa komplain mereka kepada mahkamah syariah. Dia bukan I break my promise, saya mungkir janji, terus sabit. Tidak. Dia mesti membawa kepada muka pengadilan, membawa kepada hakim mahkamah syariah yang akan menilai berlaku atau tidak pelanggaran syarat tersebut, dan barulah jatuh. Dia bukan macam kita tengok kat TV. Taklik jatuh tidak. Dia memerlukan pengadilan sebelum syarat itu jatuh. Okey. Baik, terima kasih Puan Fahda. Okey, kiranya boleh Puan Fadina tambah sedikit pada apa yang Puan Fahda dah cakap tadi. Mungkin Puan Fadina boleh jelaskan lebih lanjut tentang kesan jika syarat taklik itu dilanggar. Okey, terima kasih Rini, Puan Fahda yang dikasihi dan para penonton sekalian. Saya cuma nak mulakan dengan pengalaman apabila melakukan advokasi bersama wanita di lapangan. Kebanyakan wanita ni dia sebenarnya tak berapa pasti dengan taklik. Ada yang tak pernah dengar, ada yang tak pernah ingat, ada yang tak pernah tahu pun suami dia pernah lafaz taklik. Dan kebanyakan mereka yang tahu tentang taklik pula menganggap bahawa taklik ini adalah automatik.
bila suami tinggal je jatuh. Ya. Jadi ada beberapa perkara mitos yang kita kena keluarkan dulu tentang taklik ni. Yang pertama, macam Puan Fadah kata tadi, taklik ni very comprehensive. Tapi dalam masa yang sama, saya nak ingatkan puan-puan bahawa bukan semua negeri ada taklik. Ya. Ada negeri yang tidak ada, wanitanya tidak diprotect ataupun dilindungi dengan taklik. Ya. Dan taklik ini ada negeri-negeri yang masih lagi berbeza, walaupun kita dalam proses untuk kita panggil sebagai menyeragamkan semua lafaz taklik yang di-endorse oleh autoriti agama kita. Sebab itulah ada wanita-wanita yang menambah taklik sendiri, ya, sebab merasakan bahawa ada syarat-syarat lain yang perlu juga dimasukkan. Saya bagi contoh, ya, saya ingat negeri yang antara taklik yang sangat menarik untuk dilihat secara perbandingannya, pertama sekali adalah taklik negeri Terengganu. Ya. Dalam bahasa mudahnya, taklik negeri Terengganu ini, dia adalah untuk kedua-dua pihak, suami dan juga isteri. Maknanya kalau suami tinggal isteri ataupun isteri tinggal suami, dua-duanya itu terkandung dalam lafaz taklik. Ya. Kemudian, satu masa dulu kita ada satu taklik yang cukup kontroversial lah di negeri Perak, apabila antara lafaz taklik tersebut adalah apabila suami rujuk isteri tanpa redha isteri, jatuh talak satu lagi kali kedua. Ya, so taklik ini very controversial sebab dibawa ke sehingga ke mahkamah rayuan syariah untuk disemak semula, dan selepas itu negeri Perak dah seingat saya tidak tidak ada lagi lah, kecuali yang berkahwin sekitar 1990-an. Kemudian yang lain tu semua standard lah, ya, Selangor dan Kuala Lumpur yang seperti mana yang Puan Fadah sebut. Jadi puan-puan, taklik ni berkaitan dengan syarat, ya, syarat dan juga aku janji suami. Jadi apabila ada syarat-syarat yang dilanggar, jadi implikasinya sekiranya dilanggar akan memberikan kesan. Jadi biasanya syarat-syarat itulah yang menjadi kekuatan taklik, dan sebagai benchmark lah. Sebab tu saya sebut taklik ni bukan automatik, ya, tapi matematik, ya, puan-puan. Sebab kalau taklik yang biasa, dia akan sebut 3 bulan, 4 bulan, dan puan-puan kena lihat betul-betul berapa tempoh masa yang disebut dalam taklik puan-puan, ya. Dia ada matematik dia kat situ lah, ya, dia bukan automatik. Sebab ramai wanita sangka taklik ini adalah automatik. Tidak, macam Puan Fadah sebut tadi, jika sabit barulah di hadapan hakim, barulah hakim akan jatuhkan taklik. Cumanya hari ini saya nak juga ingatkan wanita ni supaya ambil seriuslah tentang majlis akad nikah yang melibatkan taklik ini, ya. Sebab selalunya wanita ni disibukkan ketika hari pernikahan dengan perkara yang bukan-bukan, yang bid'ah yang bukan-bukan lah, ya. Sibuk dengan bulu mata palsu, sibuk dengan veil. Tapi dia tidak bagi perhatian kepada taklik ni, dan ada majlis-majlis pernikahan yang wanita ni dipisahkan daripada majlis taklik. Sepatutnya wanita kena hadir dan dengar suami lepas taklik. Sebab itulah bila kita tanya balik kadang-kadang lepas 5 tahun, 3 tahun, ya, dia tak tahu pun suami dia ada lafaz taklik, ya. Jadi majlis taklik itu sangat penting kerana ia memberikan kesan kepada sabitan taklik kemudiannya. Pertama adalah dari segi lafaz, suami kena lafaz dan bersetujulah dengan taklik tersebut. Yang kedua, saksi, ya. Saksi ini sangat penting. Make sure perempuan, saksi yang mendengar lafaz taklik perempuan inilah saksi yang perempuan boleh kenal pasti. Kenal kalau boleh, ya. Reachable, perempuan tahu bagaimana nak hubungi apabila perempuan perlu menggunakan taklik ini. Masalah kita, ya, perempuan, saya ingat Puan Fadah, ya, kalau taklik ni, dia selalunya yang jadi saksi nikah kita adalah kawan-kawan bapak kita, ya, yang kadang-kadang umurnya jauh lebih tua daripada kita dan kita tak kenal pun. Kawan mengopi dia, kawan mengetih dia, kan. Jadi kadang-kadang bila kita sampai masa kita nak gunakan taklik tu, saksi ni kadang-kadang dah tak ada, dah, dah meninggal ataupun dia sudah tidak sihat lagi. Jadi kalau boleh, saksi-saksi taklik ini bila orang-orang yang kita percaya, reliable dan reachable, ya, ni sangat penting. Dan seterusnya ialah untuk memahami kesan taklik tersebut. Ini saya perlu tegaskan kepada suami dan bakal-bakal suami supaya faham betul-betul lafaz taklik ni, ya. Sebab lafaz taklik ni dia diambil daripada intipati Al-Quran, ya, daripada ayat wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Sebab itulah ada skrip dan teks yang jelas dalam lafaz taklik itu yang menyebut sekiranya aku gagal bermuasyarah secara ma'ruf
dengan isteriku ya, dengan tak bagi nafkah, melakukan domestic violence dan sebagainya. Jadi kena ingat bahawa taklik ini bukan saja aku janji kepada isteri tapi juga aku janji kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjaga dan melayan isteri dengan baik. Jadi implikasinya sangat besar ini, perempuan, bukan sahaja kita terikat dengan perjanjian dan syarat-syarat dalam taklik itu dan juga ada kesan sekiranya melanggar lafaz taklik tersebut. Itu sahaja, Rina. Baik, terima kasih Puan Fadina. Okey, itulah harapan kita pada hari ini agar lepas perbincangan kita ni lebih ramai wanita yang ambil serius tentang hak taklik ini. Okey, especially macam Puan Fadina cakap waktu majlis, kalau boleh fokuslah waktu akad nikah tu kan, jangan duduk sibuk benda lain. Okey, seterusnya saya nak tanya pada Puan Fada, sambungan pada Puan Fadina punya jawapan tadi, sesetengah negeri tidak ada peruntukan taklik. Tapi bagi negeri yang ada, boleh Puan Fada share dengan penonton apakah peruntukan di bawah undang-undang keluarga Islam kita di Malaysia ini tentang taklik? Biasanya dia ada peruntukan macam kalau dalam di wilayah persekutuan, dia ada section 22-26 tentang catatan daftar dalam perkahwinan. Saya bacakan ya, section 22 ada cakap sebaik selepas akad nikah suatu perkahwinan dilakukan, pendaftar hendaklah mencatatkan butir-butir yang ditetapkan dan taklik yang ditetapkan. Taklik yang ditetapkan tu taklik standard lah ikut negeri atau taklik lain bagi perkahwinan itu di dalam daftar perkahwinan. Maknanya taklik yang dibenarkan agak luas walaupun kita ada taklik standard. Dan Seksyen 26 memperuntukkan surat perakuan nikah dan surat perakuan taklik. Subseksyen 2 sebut pendaftar hendaklah selepas dibayar fee yang ditetapkan mengeluarkan satu surat perakuan taklik. Selalu orang tak perasan surat perakuan taklik pasal dia sekaligus dengan sijil nikah dekat sama ada bahagian belakang atau bahagian bawah ikut negeri lah. Dan sebenarnya dia dikira sebagai surat perakuan taklik walaupun dia disertakan bersama dengan sijil nikah. Jadi itu yang kadang-kadang orang kata, oh selepas nikah terus lepas cerai. Tapi tidak ya, ia lebih kepada janji suami bahawa dia akan menjaga isteri menurut perjanjiannya, bahawa dia akan memberikan nafkah, dia tidak akan memukul, dia tidak akan bergaduh. Malah kalau kita bercakap tentang taklik yang berbeza, negeri Perak ada peruntukan kalau tak silap saya tentang pergaduhan. Kalau bergaduh apa berlaku pergaduhan lebih kurang begitu, maka boleh disabitkan taklik juga. Perkataannya adalah jika ada perbalahan dengan isteri maka mengadu isteriku. Jadi ada phrases yang macam ni lah. Cuma bagi pendapat saya, kalau kita nak pastikan wujud lafaz taklik, biar lafaz taklik tu jelas. Kerana bahayanya adalah jika kita bercakap secara umum dan perkara itu berlaku, maka ada kemungkinan jika berlaku ketidakpuasan, cepatlah untuk disabitkan. Cuma di sini perlu di timbangkan dengan baik apakah lafaz-lafaz taklik yang jika kita mampu tambahkan untuk kepentingan perkahwinan tersebut, bukan dari segi perspektif yang sempit, fikir secara dalam masa jangka panjang lah, fikir apakah lafaz yang jika ingin tambahkan lafaz yang terbaik untuk perkahwinan tersebut. Ini yang saya dapati setengah orang tidak faham, dan suami pun bila dia lafaz taklik, dia sekadar melafaz taklik tanpa dia memahami bahawa dia telah berjanji untuk tidak gagal memberi nafkah, tidak memukul isteri, tidak menganiaya isteri zahir dan batin ya, dan tidak meninggalkan nafkah zahir dan batin terhadap isteri. Ini implikasinya serius, kerana jika dia tidak menunaikan maka dia mengabaikan tanggungjawab dia dan dia melanggar syarat perkahwinannya.
Itu yang perlu kita fahamkan. Kerana undang-undang memperuntukkan, macam Seksyen 50 memperuntukkan bahawa jika ada wanita yang tidak berpuas hati, dia boleh memfailkan perceraian di bawah cerai taklik. Maka sudah ada peruntukan khusus untuk cerai taklik. Dahulu kalau wanita hendak bercerai, saya nampak banyak kata, oh saya nak tutup pasah, nak tutup pasah. Kerana pahaman tentang taklik ni kurang. Mereka lebih dengar dan tahu cerai fasah daripada cerai taklik. Sebenarnya cerai taklik lagi mudah kerana ia hanya memerlukan wanita itu untuk membuktikan berlaku pelanggaran. Macam fasah, lebih banyak pembuktian yang perlu dibuat walaupun lebih banyak aduan yang boleh kita falkan, sebab-sebab yang boleh kita nyatakan, tetapi pada pendapat saya, cerai taklik atau kepentingan taklik ini perlu difahamkan kerana ia merupakan salah satu medan untuk wanita mendapat keadilan jika berlaku penganiayaan. Ya. Baik, Puan Fada. Terima kasih atas penjelasan itu tadi, Puan Fada. Seterusnya, saya nak tanya pada Puan Fadina. Daripada perbincangan di media sosial minggu lepas, kita dapat tahu yang sebenarnya topik taklik ni tak popular. Ramai yang tidak mengetahui tentang kewujudan taklik ni pun. Jadi ada persepsi yang cakap ini macam jalan sesat, satu praktis yang tidak digalakkan untuk perempuan sebab tu tak pernah popular. Jadi apa pandangan Puan Fadina tentang komen ini? Okey, terima kasih. Ini soalan tu sangat relevan ketika ini di saat isu taklik ini sedang panas dibahaskan, dan kita patut ambil peluang ini untuk advocate lebih ramai wanita dan lelaki tentang taklik ini. Saya perlu menjelaskan satu perkara bahawa taklik ini sebenarnya telah pun di-endorse sangat lama, jauh lebih lama daripada perceraian hakam lagi ya. Maknanya sejarah taklik ini adalah dari zaman penjajah lagi sebenarnya. Dan kemudian dia telah melalui banyak evolusi, diperbaiki dari segi terma-termanya, dan saya ingat antara negeri yang sedang juga cuba melakukan sekali lagi penambahan kepada taklik wanita adalah Selangor, seperti biasa, negeri Selangor yang sangat progresif untuk menambah berkaitan dengan isu berkaitan dengan kewangan, sekiranya suami menggunakan atau melupuskan harta isteri. Jadi juga boleh dijadikan salah satu terma dalam taklik. Apabila ada dakwaan mengatakan ia sesat dan ia tidak ada dalam agama ni, saya rasa ia adalah satu hujah yang sangat dangkal lah, dan kita boleh jawab benda ni as simple as bahawa ia telah pun lama diwujudkan, di-endorse dan juga ditakminkan dalam undang-undang. Sebab itu bila Puan Fada sebut tentang section-section tersebut, ia memang khusus berkaitan dengan taklik yang telah pun di-endorse di belakang surat nikah kita. Jadi selalunya anjuran saya kepada puan-puan kalau di biasanya dalam sesi-sesi kita bertemu dengan ataupun sesi advokasi kita ialah, pertamanya puan-puan kena simpan sendiri surat nikah puan-puan ini dan pastikan puan-puan tahu apakah lafaz-lafaz yang ada dalam tu dan terma-termanya. Termasuk jugalah tuan-tuan ya, suami-suami yang telah pun melafazkan tanpa sedar ni. Saya risau suami-suami ni, kebanyakannya mereka tidak ambil tahu apa perkara yang mereka nak lafazkan ketika lafaz taklik ini ya. Dan kemudian itulah yang keluarlah ya, dogma-dogma yang berkata, oh hari ini lafaz akad terus lafaz cerai sekali, macam Puan Fadah cakap tadi kan. Bermakna mereka tidak ambil tahu dan tidak ambil peduli pun bahawa lafaz taklik ini mengikat mereka ya, dalam konteks apabila mereka membuat aku janji tersebut, ia terus mengikat mereka sehinggalah mereka sendiri langgar lafaz tersebut. Sebab itulah suami dan lelaki-lelaki yang ingin berkahwin perlu dibidik dan diberikan pencerahan tentang taklik ini. Saya ingat dalam pengalaman saya belum ada lagi orang lelaki yang mempertikaikan taklik ini semasa hari
pernikahan. Walaupun ada yang mempertikaikannya kemudian, ya, ini bermakna mereka tak sedarlah dan tidak ada makluman tentang bagaimana taklik ini berfungsi ketika akad nikah. Jadi sepatutnya kena ada sesi-sesi pencerahan juga kepada mereka dalam khutbah-khutbah Jumaat. Peringatkan kembali taklik mereka ini adalah perjanjian ataupun aku janji mereka untuk terus melakukan perbuatan makruf kepada mereka, dan ada syarat-syarat yang mereka perlu penuhi, dan sekiranya mereka gagal maka ia akan memberikan kesan kepada perkahwinan mereka. Jadi saya rasa tidak timbul soal ia taklik ini sesat, tetapi barangkali kita boleh pertikaikan terma-terma tambahan yang kita rasakan sebagai tidak tepat ataupun bercanggah dengan hukum syarak. Jadi barangkali ada syarat-syarat yang tidak masuk akal, syarat-syarat yang ditambah-tambah dan syarat yang yang tidak jelas lah. Selalunya saya ingat ada beberapa syarat yang contoh yang pernah syarat-syarat ini dipertikaikan kemudian dalam ketika mereka berkahwin. Isteri minta suami tambah lafaz akad nikah, iaitu sekiranya suami berkahwin ataupun mempunyai hubungan sulit dengan isteri dengan perempuan lain tanpa pengetahuan isteri, maka jatuh talak satu. Jadi lafaz ini kemudiannya dibawa ke mahkamah kerana isteri mendakwa suami telah langgar lah, tapi suami pertikaikan lafaz tersebut. Pertama, beliau menyatakan bahawa apabila dia berhasrat untuk berkahwin lain, ia adalah ia tidak bertentangan dengan hukum syarak lah, maknanya nak berpoligami ni. Yang kedua, soal affair itu ataupun hubungan sulit itu adalah di luar kawalan beliau. Jadi pertikaian-pertikaian itu barangkali lah yang menyebabkan ada pihak mengatakan bahawa taklik ini adalah benda yang sesat. Saya tak rasa sesat itu adalah perkataan yang sesuai, tetapi macam Puan Fada sebut tadi, kena berhati-hati apabila kita meletakkan ataupun bersetuju dengan syarat-syarat taklik ini supaya tidak timbul masalah di kemudian hari. Saya rasa ramai figure-figure wanita-wanita yang sama ada mempunyai kekuatan ekonomi dan juga mempunyai kerjaya yang baik, menambah syarat masing-masing because mereka educated dan juga mahu secure dari segi harta benda dan juga masa depan mereka, dan ada yang meletakkan syarat-syarat tersebut dan suami setuju. Jadi isunya kalau suami setuju, suami faham implikasinya dan suami sanggup menerima implikasinya, saya rasa tidak ada masalah lah. Kecuali lah isu itu kemudiannya dipertikaikan di mahkamah, jadi ia sudah menjadi tugas mahkamah pula lah untuk menyemak sama ada taklik tersebut bertentangan dengan hukum syarak dan undang-undang ataupun tidak. Tapi untuk mengatakan ia adalah sesat at the first place, kita tak setujulah sebab ia telah pun di-endorsekan dan telah pun menyelamatkan ramai wanita. Saya kira ribuan wanita telah diselamatkan daripada perkahwinan yang darar, yang telah dikeluarkan daripada perkahwinan, krisis perkahwinan yang menekan, menzalimi mereka dengan lafaz taklik ini. Itu sahaja ini. Terima kasih Puan Fadina. Saya kira ramai wanita di luar sana yang menonton tadi ni, siapa tadi lega dengan explanation Puan Fadina. Jadi jangan takut untuk kita sama-sama belajar dan memahami hak kita, iaitu hak taklik dalam perkahwinan. Seterusnya saya ada soalan susulan pada Puan Fada. Seperti yang Puan Fadina cakap tadi, ada certain syarat taklik yang ditermakan oleh isteri mungkin dilabel sebagai melampau. Okey, boleh Puan Fada beri sikit antara contoh yang mungkin pendapat Puan Fada sendiri yang mungkin dia agak keterlaluan, atau apakah terma-terma atau syarat-syarat taklik yang kemungkinan akan ditolak oleh pendaftar atau mahkamah? Syarat taklik tambahan tentang poligami, maka poligami dan baru ni yang hangat dekat medan Twitter adalah tentang untuk dia keluar rumah. Saya rasa syarat taklik tentang keluar rumah ni bukan tak boleh, tetapi kita kena draft dengan hati-hati ya, bila kita sebut untuk
keluar rumah keluar rumah bagaimana untuk tujuan apa. Kadang-kadang kalau katakan pada waktu itu suami menentang kerana ada sebab munasabah, mungkin kerana tidak selamat atau sebagainya, adakah itu bermakna jatuh talak? Jadi ada bahaya apabila kita tidak tahu mendera. Kita perlu pastikan bila kata keluar rumah untuk tujuan munasabah, keluar rumah selagi dibenarkan oleh syarak. Dia agak general, tetapi jika menentang tanpa sebab munasabah, benda-benda macam tu memerlukan pengadilan. Jadi bila memerlukan pengadilan, sebaiknya pergi ke mahkamah untuk diputuskan tentang dan disahkan tentang syarat taklik seperti itu. Ya, kerana walaupun kita ada tambahan, tetapi tambahan itu tidak disahkan sebelum bercerai, sebelum tabik tu, sebab tu kena dibawa ke mahkamah juga. Ini yang saya dapati berlaku banyak pencanggahan, apa yang boleh, apa yang tak boleh. Bagi saya, kalau kita nak tahu apa yang boleh, kita tengok apa yang kita faham tentang taklik, iaitu tujuan dia untuk melindungi wanita. Jadi jangan tambahkan perkara yang akan menyusahkan wanita. Kerana kalau kita lihat tambahan yang sedia ada, bagi saya sebenarnya sudah cukup. Tapi kalau perlu tambahan macam saya hendak pergi belajar, tidak boleh ada halangan kerana saya hendak meneruskan pengajian saya. Jika itu sudah janji suami, itu munasabah. Kerana dia sudah berjanji nak benarkan isteri dia belajar. Jika dia tidak benarkan isteri dia belajar, maka jatuh talak. Itu munasabah. Kerana isterinya ingin membuat sesuatu yang tidak bertentangan dengan syarak. Dan bila kita cakap tentang menuntut ilmu, untuk ilmu itu juga sebahagian daripada jihad. Dan jika ia adalah untuk kebaikan ekonomi rumah tangga misalnya, jika suami itu tidak mampu, maka isteri perlu mencari rezeki dan menambah kemahiran dirinya dengan menuntut ilmu. Itu juga dalam lingkungan munasabah. Maknanya apa yardstick kita? Cukup dengan satu, tidak melanggar syarat. Dua, munasabah dan boleh dilaksanakan. Ya, kalau ada, saya nampak dekat Twitter thread ada orang komen kata, oh boleh tak buat syarat taklik? Saya nak pastikan kalau saya kahwin, perempuan itu dara, confirm dara. Kalau tak dara, jatuh talak. Itu bagi saya satu perjanjian yang ridiculous lah dan memalukan dan mengaibkan bukan satu pihak, dua-dua pihak. Jadi kita jangan, bila kita nak berjanji itu, jangan buat janji yang merepek-repek lah. Itu bagi saya memang janji yang merepek. Dan kerana kalau minyak begitu, kalau isterinya begitu, suaminya bagaimana? Ya, kalau hendak berkahwin, perlu masuk alam perkahwinan itu dengan hati dan minda yang terbuka dan menerima pasangan seadanya, siasatlah habis-habis. Janganlah terus nak buat janji-janji seperti itu. Pengalaman saya, ada orang dia tidak buat cerai taklik tambahan. Ada orang buat prenuptial agreement ala-ala amalan sivil. Kalau di mahkamah sivil kadang-kadang ada pihak-pihak yang membuat prenuptial agreement, semua dia list down. Maknanya kalau berlaku perceraian, isu property dia asingkan siap-siap, kalau isu anak di settlekan siap-siap. Ada pro dan kontra. Bila kita terlalu memikirkan perceraian sebelum perkahwinan, perceraian itu selalunya berlaku. ini saya bercakap tentang kes yang saya pernah buat. Biasanya bila banyak isu perceraian dibincangkan kerana banyak ketakutan, ada juga pasangan yang takut nak kahwin. Jadi dia biasa akan berbincang apa akan menjadi kalau pasangan dia gitu. Maka dia akan membuat satu prenuptial agreement yang sangat komprehensif. Prenuptial agreement bukan syarat taklik, syarat taklik tambahan lagi, tapi orang seringkali dan kadang-kala dia confuse antara keduanya.
jika buat prenuptial agreement, maka ia tidak jatuh sebagai perjanjian taklik. Kerana taklik ni adalah janji bahawa jika dibuat sesuatu, maka jatuh talak. Tetapi prenuptial agreement lebih kepada jika kita bercerai, jika sabit cerai, maka kita akan bersetuju untuk arrangement seperti ini. Perkara ini sebenarnya walaupun ada agreement, tetapi jika berlaku perlu dibicarakan juga. Kerana bila kita sebut tentang harta, misalnya jika dah kahwin 10 tahun, adakah perbincangan dahulu memberi keadilan kepada fakta-fakta kes sepanjang 10 tahun. Katakan sebelum ini isteri kata okey awak dapat saya setuju saya dapat 50%, tapi sepanjang perkahwinan isteri yang menanggung 100%. Jadi adakah perjanjian tentang harta yang dibuat terlebih dahulu? Jadi seperti ada percanggahan di situ, ya. Sebab itu kalau hendak dibuat cerai taklik ni jangan kita sangkutkan kepada benda-benda yang bakal berubah. Sangkutkan kepada lebih kepada hak yang berkaitan dengan mungkin isu poligami, nafkah. Tetapi kalau benda itu agak fluid, saya katakan fluid seperti isu anak. Belum ada anak dah discuss siapa dapat custody anak. Kadang-kadang itu berlaku, saya nampak. Kita tidak tahu sebelum anak itu datang, kan. Bagi saya kita boleh berbincang tentang kebarangkalian dan kemungkinan, tapi untuk kita cover all our bases sebelum mengakad nikah itu almost impossible lah. Kita tidak boleh kata okay saya nak semua hak saya cakap satu A, B, C, D, E dalam satu senarai, semua dah lengkap, baru saya rasa selamat, baru selamat aku nak kahwin. Kalau tak, aku tak nak kahwin. Jadi, tak boleh fobia macam tu sekali, ya. Jadi, kalau hendak buat cerai taklik tambahan seperti poligami, sebenarnya boleh. Walaupun ada kontroversi tentang isu itu, tapi saya telah merujuk, saya melihat ada fatwa dari Mufti Wilayah Persekutuan. Saya bacakan Irsyad Al-Fatwa Siri ke 299. Hukum meletakkan syarat bakal suami tidak boleh berpoligami. Ada telah dibincangkan bahawa ulama' memang menyatakan bahawa syarat seperti itu pasti tetapi tidak membatalkan nikah. Tetapi kesimpulannya, saya bacakan, kami mentarjihkan pandangan yang mengharuskan syarat yang dikemukakan isteri sebelum akad agar suami tidak boleh berpoligami. Para suami hendaklah mematuhi persetujuan yang telah ditetapkan bersama isteri demi memelihara keutuhan rumah tangga yang harmoni. Maknanya memang ada debate di situ, ada khilaf di situ, tetapi jika sudah berjanji maka dia perlu patuhilah. Oleh itu, apa yang dikatakan sebagai penggunaan hak, taklik sebagai penggunaan hak wanita itu bagi saya memang patut disokong, kerana sekurang-kurangnya kita boleh meletakkan asas bagi apa perkara yang boleh kita terima, boleh kita telan untuk memastikan berlaku keutuhan rumah tangga, keharmonian rumah tangga, walaupun kita memang secara realistiknya tidak boleh mengepung segala-galanya. Macam kalau filem Hollywood, dia sebelum kahwin dia dah janji dah berapa persen. Kita tak boleh buat macam tu, ya. Kerana bagi saya, pengalaman saya, perkara macam tu pun sebenarnya tidak begitu realistik. Baik. Terima kasih Puan Fada atas explanation tu tadi. Boleh saya minta tambahan daripada Puan Fadina tentang penetapan syarat taklik ini? Okey, penetapan syarat taklik ni setakat ini macam saya sebut tadi, sudah ramai wanita yang berhasrat untuk menambah taklik mereka sendiri. Tetapi kita jangan lupa ada juga suami yang menambah ataupun menggunakan juga taklik ni dengan membuat syarat
masing-masing. Dan kena ingat, taklik ini bukan sahaja yang terdapat dalam surat nikah, tetapi juga lafaz-lafaz yang kemudian yang suami sebut sendirilah. Ya. Misalnya, sekiranya kau keluar daripada dapur ini, jatuh talak satu. Kemudian sekiranya apa ni, matahari terbit di sebelah barat, jatuh talak satu. Ataupun syarat-syarat taklik yang sangat impossible lah ya, ataupun tidak menjaga kemaslahatan isteri itu sendiri. Tapi selalunya yang disebut ataupun dilafazkan oleh suami ni, selalunya bagi saya dia tidak bersifat kita panggil fikir panjang lah ya. So kalau dia marah sangat kat isteri, dia terus buat lafaz macam itulah ya, dan kadang-kadang dia menyesal balik lepas tu. Sebab itulah taklik ni yang datangnya daripada suami ni, mestilah dia betul-betul sedar, dia faham implikasi dia. Ya? Jadi katakanlah dia marah, isteri tengah kat dapur dan dia buat syarat macam tu, kalau keluar daripada dapur jatuh talak satu. Jadi macam mana isteri nak bergerak dan menjalankan tanggungjawab lain kalau dia tidak boleh, dan kalau dia keluar saya dari dapur confirm jatuh ya. Jadi maknanya syarat taklik itu sangat berat dan mengikat. Sebab itulah taklik ni jangan jangan kita lihat sebagai satu lafaz yang kita tidak terfikir bahawa kita takkan langgar. Ya, sebab itulah kena faham betul-betul implikasi dia. Adapun yang berkaitan dengan lafaz taklik yang sudah sedia ada itu adalah berkaitan dengan tanggungjawab-tanggungjawab asas sahaja ya. Berkaitan nafkah, apa ni, tidak boleh tinggalkan isteri lebih daripada tempoh yang sewajarnya. Kemudian yang paling penting juga adalah berkaitan dengan keganasan rumah tangga. Jadi perempuan, kalau kita nak bercakap tentang bagaimana Islam melindungi wanita daripada keganasan rumah tangga, taklik adalah di antara pendekatan ataupun approach ataupun mekanism terawal yang diberikan oleh Islam dan pihak autoriti agama kita yang bercakap tentang keganasan rumah tangga. Maknanya daripada awal wanita Islam ini telah pun diberikan perlindungan secara taklik daripada keganasan rumah tangga. Sebab itulah disebut dalam taklik kita itu, sekiranya suami melakukan barar terhadap tubuh badan dan sekiranya sabit, maka jatuh ataupun sabitan taklik itu boleh berlaku. Jadi jangan rasa taklik kita ni tak ada value, tak ada weight dan tidak ada kesan ya. Sebab itulah saya selalu pesan bukan sahaja kepada wanita tetapi juga lelaki lah ya. Sebab yang lafaz ni orang lelaki ya. Orang perempuan lafaz taklik tak defect ya. Tapi orang lelaki lafaz ni isunya sekarang. Sebab itulah taklik ini memerlukan persetujuan, memerlukan kefahaman dan juga dari segi endorsement dan jangka panjangnya dari segi enforcement itu mestilah difahami oleh kedua-dua pihak, khususnya dari segi implikasinya. Kadang-kadang hari ini kita rasa menyampah nak jawab juga soalan-soalan yang selepas pasca perceraian, pasca pernikahan ya. Kadang-kadang orang lelaki tanya, kenapa kami rasa lepas talik ya? Jadi soalan-soalan itu saya rasa sepatutnya dah dijelaskan sebelum dilafaz tu lagi. Dia tak timbul soal dia kena paksa. Melainkan dia bersetuju ketika itu untuk lafaz. Ya? Jadi soalan dia nak pertikaikan tentang taklik ini mestilah dibangkitkan sebelum akad nikah. Jangan ketika majlis akad nikah tu pula baru dia nak persoalkan. Sebab itulah daripada awal dia kena faham dan kena tahu implikasi taklik tersebut. Okey? Itu sahaja. Terima kasih Puan Fadina dan Puan Fada tentang apa kita perbincangkan tentang penetapan syarat itu tadi. Jadi saya kira wanita-wanita di sana perlu faham word by word taklik yang di draft bersama suami, faham implikasi dia. Okey, dan insya-Allah taklik tu boleh digunapakailah untuk dalam perkahwinan. Seterusnya saya nak tanya Puan Fada. Boleh Puan Fada cerita sikit tentang proses penambahan syarat taklik ni? Sebab ada juga yang datang ke tadi Nisa yang cakap, Kak, saya sebenarnya dah kahwin 10 tahun tapi boleh, masih boleh ke saya nak buat penambahan taklik ni? Macam mana tu Puan? Taklik sebenarnya dia perjanjian. Sebab tu kalau kita tengok ya, ada satu waktu dahulu saya tak ingat tahun bila, tentang seorang lelaki dia melafazkan
kalau awak keluar dari pintu rumah ini, maka jatuh talak. Maka isterinya nak mengelakkan jatuh talak, maka dia keluar ikut tingkap. Kita kalau kita nak fikirkan macam mana kita nak pastikan talak tidak jatuh, susah. Kerana selalunya manusia, dia lafazkan ikut sedap mulut. Dan dia yang tukang lafaz ni biasanya bukan orang baru kahwin, baru nikah. Dah lama dah nikah. Jadi kalau suaminya, maknanya kalau suaminya dah 10 tahun kahwin, dia nak lafazkan taklik, boleh tak? Boleh. Kalau isterinya setuju. Cuma persoalannya, adakah dia perlukan, adakah dia mahu? Kalau dia nak, dia perlu. Kalau berlaku perceraian, taklik itu dikira tambahan, perlu disahkan dahulu dan baru boleh dikatakan talak itu jatuh berdasarkan taklik yang dibacakan. Jadi untuk menjawab sama ada boleh atau tidak boleh, boleh. Kerana taklik yang dilafazkan suami yang pelik-pelik pun memang selalu timbul selepas lama berkahwin. Jarang timbul bila baru berkahwin. Bila gaduh banyak-banyak, timbullah yang pelik-pelik macam tu. Tapi kalau hendak buat, pendapat saya biar dalam perjanjian dan dapatkan nasihat, nasihat berguaman lah pasal isu draft dan apa yang dibacakan tu penting. Takut tersilap nanti dan membuka ruang untuk kemungkinan-kemungkinan yang kita tak mahu, macam terpaksa keluar dari tingkap tu. Ya, baik Puan Fada. Okey, akhir sekali sebelum kita ambil beberapa soalan daripada kita punya penonton petang ini, saya nak tanya pada kedua-dua pihak, Puan Fadina juga Puan Fada, apa tips terakhirlah untuk wanita-wanita di sana yang ingin membuat syarat taklik ini bersama suami, dan juga sedikit komen puan-puan semua tentang komen yang mengatakan yang cuba menakutkan wanita di sana supaya lupakan jelah pasal taklik ini. At the end of the day, taklik ini akan menyusahkan wanita, tak payah buat. Ha, macam tu. Apa komen Puan Fadina dan juga Puan Fadah? Okey, Erni, saya nak mulakan seruan saya ni dengan menyebut beberapa perkara khususnya kepada orang lelaki terlebih dahulu, sebab bagi saya taklik yang berat ini, tanggungjawab taklik yang berat ini adalah kepada suami dan lelaki, sebab mereka yang melafazkan, mereka yang kena tahu implikasinya sekiranya mereka yang langgar dan juga kesannya kepada perkahwinan mereka. Jadi antara perkara-perkara yang sangat penting untuk kita buat advokasi berkaitan taklik ini adalah, satu, isu kefahaman, kedua adalah isu kesan taklik dalam perkahwinan. Sebab itu daripada awal saya nyatakan taklik ini bukan berkisar tentang wanita sahaja, tetapi yang lebih aktor utamanya adalah orang lelaki sendiri yang akan lafazkan ketika majlis akad nikah. Jadi pendidikan kita kena bermula daripada, dan advokasi kita ni kena bermula daripada majlis akad nikah itu sendiri, supaya isu tentang taklik ni jelas. Ya, kalau nak bantah, kena bantah sebelum tu lagi. Kalau tak setuju, kena ada persetujuan lah. Kena ada penjelasan kepada keluarga juga, ya, sebab setakat ini semua ahli keluarga sangat very protective lah kepada anak perempuan mereka, dan taklik itu dianggap sebagai talian hayat perjuangan wanita yang sama ada digunakan ketika sudah tidak ada talian lain, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira usaha untuk menakut-nakutkan wanita berikan taklik ni adalah satu usaha yang kita panggil sebagai ridiculous lah, ya. Dan saya, kita boleh lawan sampai akhir pun dengan melalui pendidikan dan advokasi, dan tunjukkan kesannya kepada masyarakat bagaimana lafaz taklik ini melindungi wanita, khususnya lafaz taklik yang umum ni. Kita tak sentuh lagi taklik tambahan, sebab taklik tambahan ni untuk wanita-wanita yang advance ni, ya, yang faham, dan orang-orang lelaki yang memberikan penghormatan kepada wanita untuk exercise mereka punya rights dan dipersetujui oleh bakal ataupun suami ketika itu bagi menyokong apa yang mereka masukkan dalam lafaz taklik tersebut.
itu kita tak sentuh lagi. Kita baru bercakap tentang taklid yang biasa ni saja, yang di-endorse oleh agama, yang dilakukan oleh semua lelaki di Malaysia ini kecuali satu negeri ini, jika tidak silap saya. Jadi ini yang kita nak pertahankan terlebih dahulu, kerana ia memberikan konotasi yang jelas bahawa taklid ini melindungi wanita dari segi nafkah ditinggalkan dan juga domestic violence. Ini benda asas je, ya. Jadi saya ingat tidak perlu takut dengan ubutan-ubutan ataupun suruhan mengatakan lafaz taklid ini sesat, lafaz taklid ini tak ada basis. Ia memberikan kesan kepada wanita pada apa di masa hadapan dan sebagainya. Kerana kita boleh jawab, kita sudah ada data, kita ada apa ni, kalau saya dan Puan Fahda barangkali kami sudah ada kes yang kuat, ya, menunjukkan betapa percayaan si taklid ni sangat mudah untuk diperolehi sebenarnya, sekiranya syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang ini. Jadi bagi saya, wanita kena jelas kenapa taklid ini dan menyusun sendiri majlis akad nikah itu dan majlis kefahaman taklid itu supaya dia juga faham kesannya, dan paling penting adalah untuk suamilah kerana dia yang akan melaksanakan atau dia yang melanggar lafaz taklid tersebut. Itu sahaja hari ini. Baik, Puan Fahda, sedikit komen dari Puan Fahda. Saya rasa kita perlu menghargai bahawa setelah sekian lama, dahulu tak ada taklid, sekarang sudah ada, maka kita gunakanlah hak ini. Walaupun memang ada isu khilaf pendapat berbeza, ada menyatakan tidak begitu bersetuju lepas kahwin, kenapa nak bercerai. Tapi kalau kita tanya diri kita, apakah perlindungan yang kita ada, apakah janji yang yang keluar daripada mulut suami lepas bercerai adalah untuk menjaga supaya kita tidak kena sebarang mudarat. Dia janji nak beri nafkah zahir dan batin, dan dia janji tidak akan tinggalkan isteri. Itu adalah satu bentuk perlindungan. Bila dia melafaz janji, itulah dia sudah mengangkat satu amanah yang besar, dan amanah itu perlu dipenuhi. Kenapa kita nak buang? Kenapa kita tak pergunakan? Dan saya bersetuju kalau wanita hendak tambah-tambah, tapi tambah dengan ilmu. Jangan tambah ikut suka hati, jangan ikut ikut nafsu, ikut dengan pertimbangan yang teliti tentang apa yang benar-benar diperlukan. Kerana kadang-kadang apa yang kita nak sekarang kurang praktikal dan tidak boleh dilaksanakan, dan juga pihak suami kurang setuju, maka ia akan menjadi satu alasan untuk bergaduh. Tetapi kalau ia jelas tentang apa yang kita mahu untuk mempertahankan hak kita, macam isu hendak belajar, isu tak setuju tentang poligami, maka kita perlu nyatakan. Dan taklid ini sebenarnya memberi semacam satu dose comfort kepada wanita agar mereka berani untuk berkahwin. Kerana saya tahu ramai yang takut zaman sekarang nak berkahwin. Kalau kita cakap daripada 3 perkahwinan, 1 confirm out, confirm bercerai. Dan kalau kita pergi dekat mahkamah syariah, kita tengok orang beratur macam ni. Cerai. Satu hari lafaz saja. Kita pun takut memikirkan adakah setiap perkahwinan di negeri Selangor, wilayah persekutuan ini, Kuala Lumpur, semuanya akan hancur. Kerana terlalu ramai orang bercerai, kita pun banyak fikiran negatif di situ. Dan saya dapati daripada pengalaman saya, memang ada ramai orang wanita yang sekarang takut nak kahwin. kerana ada banyak unsur negatif yang berlaku. Jadi bagi saya, taklid ini akan memberi mereka keyakinan. Bagus untuk psikologi dan juga bagus untuk memastikan lelaki ingat. Jadi bagaimana untuk memastikan lelaki ingat janji dan bahawa ini adalah janji? Pastikan di dalam kursus kahwin, jangan sibuk nak ajar tentang malam pertama sahaja. Saya banyak dengar komplain wanita tentang kursus-kursus kahwin yang syok-syok pak-pak ustaz ni, dia bercerita tentang tanggungjawab isteri, bagaimana jangan pakai baju keluar, susahlah suami, isu malam pertama, benda-benda macam tu kita minimalkan, kita tambahkan pengetahuan dan advokasi tentang bagaimana
laki suami perlu menjaga isteri dengan penuh kasih, dengan penuh tanggungjawab, bahawa mereka apabila berkahwin dah mengangkat janji, saya tak akan mudaratkan tubuh isteri, saya tidak akan meninggalkan isteri, saya akan memberikan dia nafkah zahir dan batin. Ini semua adalah benda yang perlu ditekankan lebih daripada benda-benda yang lain, yang rasanya kalau dia tak belajar pun dia boleh tahu sendirilah. Jadi kalau kita nak tambahkan isu tentang janji seorang suami, dan kita kena lebih sebenarnya bagi saya advocacy kepada para suami dan para bapa. Kesian, saya kesian tengok lelaki selepas diceraikan banyak yang terkontang-kanting, tak tahu kerana ini kes serius yang kita perlu pemberdayaan lelaki. Saya lihat banyak lelaki yang seperti lost, dikahwin cerai, kenapa semua wanita aku terpaksa ceraikan, semua orang reject aku, kerana dia pun mentally dah tak begitu stable, dia tak faham hak dia apa, dia tak tahu tanggungjawab dia. Jadi memberi ilmu, program memberi ilmu kepada lelaki sangat kurang. Saya rasa kalau itu yang kita nak buat, nak bantu, itu yang perlu kita tambahkanlah. Di samping kita mewar-warkan isu tentang cerai talik, kita juga perlu mewar-warkan kepada lelaki untuk memahami apa tanggungjawab dia sebenar di sisi agama. Saya setuju dengan pendapat Puan Fada. Terima kasih kepada Puan Fadina dan Puan Fada. Seterusnya kita akan ambil beberapa soalan lah. Salah satu soalannya boleh saya tujukan pada Puan Fada. Dia tanya, pada pendapat Puan, adakah lafaz taklik semasa nikah, yang lafaz taklik biasalah yang di-endorsekan tu, jika suami tinggal isteri 3 bulan berturut-turut, adakah itu bersesuaian? Kenapa 3 bulan? Kerana penonton kita ni berpendapat 3 bulan itu agak lama sebenarnya. Pada pendapat Puan Fadina macam mana? Tanya saya ke? Ya. Tanya saya. Tiga bulan sudah agak lama. Tapi sebenarnya kalau tak nak tunggu 3 bulan, pergi pada prosiding yang lain. Jadi sebenarnya sebab tu daripada awal saya dan Puan Fahda kami tekankan tentang kefahaman dan juga pendidikan literasi ni, kerana kita tahu bahawa taklik bukan satu-satunya cara untuk kita mohon ataupun membubarkan perkahwinan. Jadi kalau kita rasa 3 bulan tu terlalu lama, maka kita ada cara-cara proceeding yang lain juga. Saya rasa dalam lafaz taklik, kalau fasah betul dia sebut 3 bulan, tapi taklik ni sebenarnya lagi lama lagi lah, ya? Yang 4 ya. Jadi justifikasi tu adalah justifikasinya hukum syarak lah, ya. Dan saya tak nak pergi argue tentang itu sebab macam saya sebut tadi, kita ada avenue lain, kita ada, dan sebab jarang sangatlah sebenarnya kita nak pergi pada taklik ni kecuali memang suami betul-betul hilang ataupun memang tak balik langsung. Dan kalau dia masih boleh dihubungi pun, kita tak buat taklik lah, kita akan buat proceeding lain. Sebab tu saya kata yang penting kena tahu apa pilihan-pilihan yang ada. Macam Puan Fadal sebut tadi lah, ramai wanita tahu fasah aja. Saya kadang-kadang pergi turun pada masyarakat, ya, bila kita bagi talk ataupun pencerahan tentang literasi undang-undang ni, memang itu antara soalan favorite saya lah. Saya akan selalu tanya, berapa jenis perceraian puan-puan? Dia memang jawab fasah je lah. Ya, jadi ini maknanya perjalanan advokasi dan pendidikan kita masih jauh lagi. Dan banyak lagi yang kita perlu pertingkatkan berkaitan dengan isu-isu berkaitan wanita ini. Jadi nasihat saya untuk soalan itu, tidak perlu tunggu sampai 3 bulan jika memang kita sudah merasakan bahawa sebulan pun sudah berlaku dharar yang bermacam-macam. Jadi kita ada pilihan-pilihan lain, ya. Jadi kena dapatkan akses maklumat dan nasihat yang betul tentang apakah pilihan-pilihan tersebut. Saya ingat
sebenarnya dia wanita ni 3 bulan, 30 tahun pun dia boleh tunggu. Saya pun kita pun kadang tak faham eh. 10 tahun, 5 tahun ya. Eh Puan Fada eh, kalau kes-kes kita tu kadang kita pun pelik. Eh lamanya you tunggu. 3 bulan tu pendek. Masa ni jarang wanita jadi isu pada wanita sebab dia memang memang itulah dia. Dia boleh tunggu sehingga dia rasa itu nekat baru dia filekan ataupun dia buat tindakan. Jadi kadang-kadang isu masa, isu masa ni bukan isu bagi saya lah eh. Isunya adalah pilihan sama apa yang dia nak pilih untuk ketika itu dan apa pilihan yang ada ketika itu. Itu saja komen saya hari ini. Okey, terima kasih Puan Fadina. Puan Fada, kita ada soalan lagi satu untuk Puan Fada daripada okay. Puan Jamila Ibrahim. Dia tanya, pada umumnya mengapa macam ada resistance dari pihak juru nikah apabila kita cuba nak buat perjanjian taklik yang berbeza sikit daripada standard taklik yang telah diisukan? Bagi saya itu kerana juru nikah tu sendiri dia takut kepada benda baru dan pengalaman saya banyak ini sifat orang Malaysia sebenarnya. Dia bila dah biasa ini standard ikut borang, kenapa you lari dari borang? Ini benda baru aku tak pernah tengok, aku takut. Dia lebih kepada mentaliti lah. Ya? Tapi saya nak tekankan sebenarnya boleh dan kalau kita lihat peruntukan pun telah saya bacakan tadi taklik yang ditetapkan atau taklik lain. Jadi itu boleh dicatatkan di dalam daftar perkahwinan ya. Kalau juri nikah takut cakap dengan dia, saya dah baca section 22, dia cakap taklik yang lain pun ada boleh dan memang kita yang kena yakinkan dia. Biasanya untuk pengesahan dan untuk memastikan perjalanan akad nikah tu lancar, saya cadangkan buat surat kepada pendaftar nikah cerai dan rujuk bahawa bagi majlis perkahwinan anda hendak ada tambahan taklik yang sudah dipersetujui antara PPH untuk dibacakan pada majlis tersebut. Jadi tak adalah nanti ada juru nikah yang terkejut dok tengok ada banyaknya agreement nak kena baca. Kan? Jadi kita pastikanlah jangan dia terkejut tengok benda baru. Ya, ini masalah Malaysia sebenarnya. Kita we are too accustomed to standard forms. Baik. Okey, terima kasih. Nampaknya kita dah kesuntukan masa ya. Jadi saya boleh tutupkan perbincangan kita di sini. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak pada Puan Fadina dan juga Puan Fada. Banyak penerangan puan-puan semua yang memberi pencerahan yang secukupnya pada penonton kita petang ini tentang isu taklik. InsyaAllah kita berjumpa lagi dalam Talini Satels seterusnya pada minggu hadapan pada hari yang sama dan masa yang sama. Pada semua penonton, jika ada apa-apa sebarang persoalan lagi tentang taklik boleh majukan kepada kami dan mungkin kita akan buat siri kedua bersama Puan Fadina dan Puan Fada tentang taklik ini. Boleh. Oh, ada siri kedua. Tajuk lain. InsyaAllah. Boleh. Okey, itu sahaja. Terima kasih. Okey, terima kasih semua. Terima kasih. Assalamualaikum.